Bapa kepada pengacara dan penyampai radio Nabil Ahmad iaitu Ahmad Ismail meninggal dunia pada usia 71 tahun di Hospital Serdang sekitar pukul 2 petang Jumaat akibat komplikasi jantung. Berita sedih tersebut dikongsi sendiri oleh pengurus Nabil yang memaklumkan Allahyarham dimasukkan ke hospital sejak seminggu lalu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Arwah sebelum ini dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban sebelum dipindahkan ke Hospital Serdang pada Khamis minggu lalu. Bapa Nabil sudah lama menghidap masalah jantung dan dimasukkan ke hospital disebabkan keadaan semakin teruk. Nabil kini berada di hospital bagi pengurusan jenazah, katanya kepada M-Star. Jenazah akan dibawa pulang ke kampung halaman Nabil di Mambau Negeri 9 untuk diuruskan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Air Garam.